saya mencium semangat yang cukup tinggi ya di sini. Saya pikir jarang sekali ada seminar dengan penghujung seperti ini. Tapi kalau tidak digunakan untuk melanjutkannya, sayang sekali momentumnya. Jadi saya pikir diawali dengan kritik diri, itu jarang sekali orang bisa menerima dengan terbuka. Tapi kemudian harus ada follow up-nya, insya Allah. Dan itu harus lewat perumusan yang tidak mudah ya. Beberapa tokoh dilibatkan, beberapa pemikir, itulah ya. Itu tantangannya saya pikir.